Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat malam karena saya membuat video ini pada malam hari. Oke, saya Galuh Bayu Ardi sebagai pengampu dosen geografi pertanian akan menyampaikan beberapa materi dengan media ini. Dari geografi pertanian. Oke, dalam materi kali ini geografi pertanian akan saya ringkas untuk seluruh kajian geografi pertanian dalam beberapa menit saja. Nah, nanti selebihnya akan bisa didiskusikan baik itu di Google Classroom atau nanti kalau memang semuanya kita sudah bisa tatap mukanya. Semoga pandemi ini segera 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 berlalu sehingga kita bisa tatap muka lagi tanpa harus menggunakan media secara seperti kali ini. Oke, terima kasih. Maka berikutnya akan saya sajikan beberapa materi slide yang tidak akan panjang dan saya ringkas padat dan tentu saja itu tidak terlalu jelas. Kenapa tidak terlalu jelas? Karena sangat sangat singkat. Karena poin-poin saja sehingga berikutnya harus didiskusikan karena yang 5 halaman ini seharusnya saya sajikan dalam 1 semester. Oke, berikutnya akan kita lihat. Oke, yang pernah kita bahas bersama-sama ini adalah bagaimana posisi pertanian dalam apa namanya dalam geografi. Di WhatsApp yang pertama di grup WhatsApp waktu itu saya pernah mengatakan bahwa geografi merupakan cabang dari geografi sosial atau geografi manusia. Mengapa? Karena kata pertanian itu sendiri tidak mungkin ada tanpa adanya manusia, tanpa adanya aktivitas manusia. Sehingga di sini, apa namanya, semua tentang alam yang merupakan hasil pertanian, yang merupakan penampakan-penampakan aktivitas pertanian, itu merupakan bagian atau akibat dari aktivitas manusia. Nah, mengapa geografi pertanian ini muncul? Mengapa geografi pertanian ini apa namanya ada sebagai suatu cabang ilmu? Ya, sebagai suatu cabang ilmu dalam arti sub cabang ilmu lagi yaitu geografi pertanian. Kenapa geografi yang selama ini membahas hanya batuan tentang alam natural mengukur luasan, membagi wilayah-wilayah dan lain sebagainya. Ini di sini akhirnya muncul apa namanya geografi pertanian. Karena setiap cabang ilmu atau ilmu sub ilmu dan berbagai macam ilmu itu akan muncul, akan dipelajari, akan menjadi suatu kajian penting ketika ada permasalahan. Ada permasalahan. Jadi semua ilmu yang tidak menjawab permasalahan dalam kehidupan atau permasalahan yang dihadapi oleh manusia itu dianggap kurang begitu bermanfaat. Dan seandainya waktu itu mungkin mengikuti mata metodologi pertanian apa namanya metodologi penelitian geografi mungkin akan tahu alasannya bahwa segala macam ilmu itu muncul, cabang-cabang ilmu itu muncul karena karena muncul pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Oke. Ini juga merupakan ringkasan bukan pertemuan sih, dari komunikasi atau materi yang pernah saya ungkapkan di grup WA sebelumnya, yaitu permasalahan geografi pertanian adalah pemenuhan adanya kebutuhan pangan bagi manusia atau pemenuhan kebutuhan pangan atau seringkali kita menyebutkan mengenai ketahanan pangan. Dan ini berbeda dengan apa namanya dengan ilmu pertanian, ilmu geografi apa namanya pertanian ini adalah kita akan mempelajarinya dari sudut pandang geografi tentu saja. Kita pasti akan berbeda dalam melihat masalah-masalah pertanian di sini. Lalu kemudian peningkatan hasil pertanian. Peningkatan hasil pertanian ini juga tidak sama dengan bagaimana ilmu-ilmu lain atau ilmu pertanian yang
yang memang secara intensif mempelajari tumbuhan secara biologis, secara botanikal itu apa, mempelajari pertanian ataupun ilmu-ilmu tanah yang merupakan salah satu jurusan pertanian itu juga tidak, kita tidak akan mempelajari seperti itu. Kita tetap akan menggunakan pendekatan geografi. Lalu kemudian yang ya oke okay, pendekatan geografi dalam arti keruangan dan lain sebagainya. Pendekatan keruangan di sini misalnya tentang salah satunya adalah ketika bagaimana penanggulangan hama, lalu kemudian bagaimana antisipasi atau kekhasan dari perbedaan atau variasi dari iklim yang ada di sini atau semacam pendekatan, mungkin kita bisa katakan sebagai pendekatan regional di sini. Lalu kemudian saat ini terjadi global warming, saat ini terjadi perubahan iklim yang sungguh ekstrim dan sangat-sangat bervariasi di muka bumi ini. Jadi ada yang semakin kering, ada yang curah hujan semakin tinggi dan lain sebagainya. Ini tentu saja akan merubah pola-pola pertanian di yang ada di muka bumi ini. Oke, berikutnya saya lanjutkan tadi permasalahan geografi adalah yang paling utama adalah ketersediaan pangan atau ketahanan pangan. Nah, sementara berikutnya yang kemarin sudah saya mulai tapi mungkin belum semuanya. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana bahwa geografi pertanian kenapa menjadi mata kuliah pada tingkat lanjut. Hal tersebut disebabkan karena di tingkat lanjut karena pertama Anda paling tidak harus sudah tahu atau paling tidak Anda sudah mempelajari atau mengikuti mata kuliah pengantar geografi. Kenapa? Karena faktor-faktor ketersediaan pangan ini akan dapat Anda lihat di slide di belakang saya. Anda bisa akan melihat pertama adalah faktor geosfer. Geosfer sudah pernah atau sudah jelas di pernah Anda pelajari di pengantar geografi misalnya. Ya, yang paling dasar Anda harus mengingat kembali pengantar geografi. Faktor geosfer. Ya, geosfer apa? Anda sudah tahu semua di sini. Faktor geosfer adalah yang pertama dari unsur atmosfer atau udara, hidrosfer atau segala hal tentang air. Biosfer, ini paling penting karena dalam pertanian ini kaitannya antara manusia sebagai manusia yang akan membudidayakan berbagai macam aspek yang ada dalam biosfer seperti misalnya tumbuh-tumbuhan dan juga dalam peternakan tentu saja seperti sapi, babi, lalu kemudian kambing, domba. Nah, saya kurang tahu kalau mungkin apakah seandainya anjing itu merupakan salah satu sumber ketahanan pangan atau tidak karena dulu anjing juga merupakan salah satu yang saya tahu waktu di Jogja beberapa termasuk kuliner ekstrim di sana dan ya termasuk dapat juga digunakan untuk ketahanan pangan. Lalu kemudian oke, selain biosfer, antroposfer itu pasti karena semua yang bergerak di dalam ruang, semua yang bergerak dalam sebuah wilayah tertentu itu adalah manusia. Di dalamnya ada manusia, di dalamnya tentu saja ada interaksi sosial, nilai-nilai budaya, persepsi manusia, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk yang kita sebut antroposfer atau lingkup yang ada mengenai atau yang berkaitan dengan manusia dan aktivitasnya, termasuk yang dipikirkan juga. Lalu kita turun ke bawah lagi, geosfer itu di sini ada pedosfer. Pedosfer sering dikatakan juga tentang apa, kita bisa lihat tentang morfologinya, kita juga bisa melihat tentang bagaimana tanahnya. Lalu kemudian litosfer, litosfer tentang batuan yang ada di tentang batuannya, litos adalah batuan, tentang batuannya karena karakteristik tanah, karakteristik pedosfer itu tergantung pada batuan yang ada di dasarnya. Dengan asumsi belum ada erosi, belum ada sedimentasi dan lain sebagainya. Nah, tentu saja Anda bisa sudah mempelajari itu di geologi dan geomorfologi. Nah, jadi
Itu nanti mungkin angka-angka akan berguna sekali ketika ketika itu Anda harus nanti kita bahas di sini bahwa mata kuliah-mata kuliah yang lainnya juga akan masuk di sini. Karena faktor dari pertanian salah satu adalah apa namanya dari sekian faktor tersebut adalah geosfer lingkup. Ini ketika kita lihat dari sudut pandang geografi atau objek dari ilmu geografi yaitu geosfer. Yang kedua dalam slide ini adalah faktor manusia. Faktor manusia di sini akan pasti akan kita lihat ketika manusia itu dari dia dilihat dari suatu, sebagai suatu makhluk. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak mau dimasukkan dalam kategori biosfer. Mengapa? Karena manusia merasa bahwa dia adalah salah satu-satunya makhluk di dunia ini yang memiliki yang berpikir, yang beradab. Dan di sini kenapa manusia sangat melekat dengan budaya. Budaya di sini ya, manusia sangat melekat dengan budaya. Mengingat manusia adalah makhluk satu-satunya makhluk juga yang dikatakan berbudaya, apa namanya berpikir. Seringkali kita menyebutnya sebagai Homo sapiens atau makhluk yang berpikir atau ya makhluk atau satwa atau yang dan ini yang membedakan manusia dengan hewan-hewan lain. Mereka punya pikiran, mereka punya. Nah, bisa kita lihat di slide faktor manusia di sini. Faktor manusia atau faktor budaya. Ketika kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang manusia. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita membicarakan manusia tanpa budayanya, kita melihat manusia sebagai makhluk biologi. Ketika kita melihat sebagai makhluk biologi, kita tidak boleh dibedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Seperti misalnya yang hampir mirip dengan manusia seperti misalnya primat dan mamalia yang lainnya. Karena ketika kita dilihat sebagai secara fisik sebagai makhluk tanpa melibatkan budaya, kita tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Oke, tentu saja kan rata-rata tidak mau dianggap sebagai apa namanya sebagai bagian dari makhluk-makhluk yang lain. Karena itulah kesombongan manusia. Nah, di sini manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki budaya. Budaya di sini mungkin Anda saya rasa kalaupun di, mungkin di kalau untuk mata kuliah saya rasa belum untuk sosiologi antropologi. Tapi saya yakin Anda mungkin sebagian di antara kalian pernah mempelajari antropologi ketika Anda masih SMA. Nah, kalau misalnya Anda lupa dan itu semua sudah terlewat ya. Ya, itu pilihan Anda dan mau tidak mau seandainya memang ada interest untuk masih mempelajari mata kuliah ini, ya silakan kembali diingat atau dibaca. Kalaupun ingatan itu tidak ada karena dulu yang dipelajari juga cuma lewat, ya seandainya Anda memang mau menjadi orang yang disebut terpelajar, tentu saja kalian akan membaca lagi. Di sini saya katakan bahwa faktor budaya. Budaya di sini yang oke, definisinya udah Anda udah pernah tahu, tapi di sini akan saya ringkas atau saya langsung to the point bahwa budaya di sini terdiri dari kepercayaan. Kepercayaan, keyakinan. Karena sebelum munculnya berbagai macam ilmu pengetahuan, manusia menjawabnya dengan berbagai macam keyakinan, baik itu mitos-mitos, baik itu tahayul-tahayul dan manusia tidak bisa lepas dari itu dan akhirnya manusia menciptakan atau ya oke diturunkan agama dan lain sebagainya sebagai panduan hidup manusia atau bagaimana manusia itu memandang dunianya. Oke, ini saya tidak akan menyinggung itu terlalu detail karena ada mata kuliahnya tersendiri atau ada pembahasan tersendiri. Lalu kemudian etos kerja. Kepercayaan ini akan menentukan etos kerja juga. Misalnya salah satunya. Manusia ketika percaya bahwa alam merupakan bagian dari ciptaannya,
lalu alam diciptakan untuk manusia. Tentu saja etos kerjanya juga yang akan muncul seperti ini. Alam sudah menyediakan, kita tidak perlu berjuang, kita tidak perlu membudidayakan, cukup apapun yang ada di alam kita ambil, kita konsumsi dan lain sebagainya. Atau alam harus membuat kita berpikir. Seperti misalnya etos kerja ini berbeda antara satu wilayah dengan di wilayah lain. Bagaimana etos kerja di barat? Bagaimana etos kerja di Indonesia, di Nusantara? Bagaimana etos kerja orang Asia? Bagaimana etos kerja yang lainnya juga di tempat-tempat lain? Kenapa ada yang rajin? Kenapa ada yang malas? Kenapa ada yang suka? Itu termasuk apa namanya etos etos kerja. Bagaimana semangat untuk kerja atau pandangan bagaimana untuk melakukan sesuatu atau dorongan. Selain etos kerja juga di sini pengetahuan pengetahuan sangat bervariasi dan sempat saya bahas atau di kalau Anda sempat membaca salah satu yang saya share di WA kiri atau WhatsApp grup kemarin. Itu saya menyebutkan di sana bahwa antara Eropa, Amerika dan Asia, juga Asia dan Afrika, untuk Asia dan Afrika itu dalam sisi pertaniannya, dalam sisi teknologi pertaniannya hampir tidak ada perubahan selama 3000 tahun terakhir. Masih pakai menjangkung, masih menggunakan tenaga ternak. Masih sangat tergantung dengan alam. Sementara di barat sana sudah pertanian sudah mirip atau hampir disamakan dengan produksi pangan yang karakteristiknya industrial. Nah, ini juga tentu saja karena perbedaan kebudayaan tadi, perbedaan kebudayaan lalu kemudian membentuk kepercayaan, membentuk etos kerja. Dan juga ada tuntutan pengetahuan dan juga tuntutan teknologi. Lalu kemudian bagaimana aktivitasnya? Aktivitasnya tentu saja berbeda-beda. Seperti misalnya secara regional, kalau kita membagi regional dari sisi iklimnya, dari aspek iklimnya, ini akan berbeda antara bagaimana di daerah tropis, bagaimana di subtropis, bagaimana dengan yang beriklim itu. Ada beberapa di antaranya yang sama sekali memang tidak dapat di beberapa tempat pertanian ini tidak dapat dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sehingga untuk ketahanan pangannya mereka menggunakan ternak. Seperti daerah-daerah padang rumput dengan curah hujan yang rendah, lalu kemudian kita yang hanya memiliki dua musim ini kita akan paling mudah sekali untuk melakukan pertanian. Lalu kemudian daerah subtropis, daerah-daerah tiga musim, itu mereka hanya punya kesempatan 4 bulan saja. Kita mungkin untuk di daerah yang paling tandus di Nusantara ini atau di Indonesia ini, kita masih bisa selama 6 bulan, paling-paling pendek selama 6 bulan kita bisa bercocok tanam. Sementara untuk di daerah yang beriklim tiga musim atau 4 musim, di mana ada musim dingin, musim semi, musim dingin, musim semi, musim panas, lalu kemudian musim gugur. Nah, di sana paling tidak selama musim gugur ada waktu kurang lebih 8 bulan atau 2 kali 4 bulan dengan musim yang berbeda gugur dan dingin. Mereka sudah tidak lagi bisa melakukan aktivitas pertanian karena tidak memungkinkan untuk menumbuhkan tanaman. Sehingga mereka hanya pada saat musim semi dan sebelum berakhirnya musim panas. Karena pada saat musim gugur mereka harus sudah memanennya karena berikutnya akan terjadi musim. Aduh, saya malah justru bablas di klip meteorologi dan klimatologi. Tapi itu nanti sederhana saja. Ingat aja materi klimatologi dan klasifikasi iklim atau geografi regional pasti belum pernah dibahas di mata kuliah tersebut. Kemudian saya bedakan budaya dan sosial. Ketika budaya ini ada kelompok orang yang kaitannya dengan kebudayaan, dengan mainnya, dengan pikirannya. Sementara ketika kita
berbicara secara sosial itu adalah bagaimana tipe-tipe karakteristik interaksi sosial antara manusia yang ada di sana itu tipenya seperti apa. Seperti di sini pastinya ada organisasi sosial. Organisasi sosial jangan dibayangkan seperti organisasi mahasiswa. Tapi di sini adalah sekumpulan orang yang masing-masing memiliki tugas atau ada tugas tersendiri, terorganisir, teratur, walaupun itu hanya muncul pada musim-musim tertentu. Lalu kemudian pastinya dalam pertanian juga akan, pertanian adalah suatu produksi pangan. Tentu saja ada aspek-aspek, ada unsurnya yang pasti ada tenaga kerjanya. Mungkin beberapa di antara kita hanya dikerjakan oleh kepala rumah tangga. Itu pun pasti masih akan tetap membutuhkan bantuan tenaga kerja. Jadi di sini apakah dengan gotong royong, apakah dengan menyewa buruh tani untuk panen, menyiang, kemudian nyemprot, beberapa di antaranya mungkin untuk ya menyewa traktor sekarang, kalau zaman dulu untuk mempekerjakan orang yang apa namanya membajak sawah, orang yang memiliki kerbau, lalu mereka bagi hasil, orang yang menyiang misalnya membersihkan rumput-rumput, lalu kemudian di dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini politik. Kenapa politik? Politik kaitannya dengan aspek siapa yang berkuasa, siapa yang dikuasai, siapa yang mengatur dan siapa yang diatur. Ini nanti berkaitan dengan pemilikan tanah, berkaitan dengan struktur sosial atau stratifikasi sosial atau istilah sosiologinya. Kalau di sini ada petani pemilik, ada buruh tani, ada tuan tanah, ada orang yang ikut bekerja di tuan tanah. Seperti kalau misalnya di Jepang, di sana ada shogun. Shogun itu ada seperti raja, shogun seperti raja kecil. Tapi raja itu munculnya dia menjadi raja karena memiliki tanah yang cukup banyak. Seperti di Jawa yang agraris, pada dasarnya awalnya seorang raja itu adalah orang yang memiliki banyak tanah. Itu untuk geografi sosial atau secara sosial. Nah, politik seperti itu. Seperti ya kalau Anda paling sering kali nonton film India, pasti adalah ada pernah mendengar orang bilang Tuan Takur. Takur juga merupakan tuan tanah. Lalu kemudian kalau untuk di barat, mungkin sebagian menerjemahkan itu sebagai tuan tanah. Bahkan untuk menyebut Tuhan pun dengan sebutan itu, Lord. Tapi bukan Lord dalam Mobile Legend ya. Karena Lord dalam Mobile Legend berbeda konteksnya. Lord artinya tuan tanah atau orang yang dihormati. Orang dihormati karena memiliki tanah yang luas dan kita ikut pada. Nah, di sana ada sistem patron klien dan lain sebagainya. Oke, itu nanti seandainya kita ketemu atau bisa didiskusikan di Google Classroom. Seandainya Anda tertarik nanti. Lalu kemudian bisa masih dalam slide yang sama ada orientasi apa namanya kita pandang dalam faktor manusia ini adalah ekonomi. Oke, ekonomi memang kita pasti berpikir bahwa ekonomi itu berkaitan dengan perbankan, berkaitan dengan jual beli, untung rugi, pembukuan dan lain sebagainya. Tapi di sini kita melihat otonomi dalam arti substansialnya atau ekonomi secara mendasar. Ekonomi itu sendiri artinya pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan sebuah kebutuhan untuk supaya bagaimana manusia itu tetap bertahan hidup. Masih ingat pelajaran ekonomi? Saya yang paling saya ingat adalah pelajaran SMP bahwa dalam ekonomi ada tindakan ekonomi. Nah, maaf, ada beberapa. Satu, motif ekonomi mencari keuntungan. Yang jelas motif ekonomi itu adalah memenuhi kebutuhan. Nanti motifnya ada mencari keuntungan, ada mencari untung setinggi-tingginya. Lalu kemudian ada tindakan ekonominya, berdagang. Ah, yang pertama jelas memproduksi suatu barang. Lalu kemudian didistribusikan atau diperdagangkan. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang terakhir seperti kita lakukan hari ini. Ketika kita tidak memproduksi apapun, kita mengkonsumsi, kita membeli. Oke, ada penyaluran di sana.
produksi, distribusi, lalu kemudian konsumsi. Oke, begitu juga dalam pertanian ini. Pertanian bisa kita lihat sebagai industri atau sesuatu tindakan, suatu aktivitas ekonomi dalam arti aktivitas untuk memproduksi suatu ya suatu 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 produk, suatu barang. Nah, dalam memproduksi suatu barang tersebut, kita bisa membaginya menjadi dua orientasi atau dua tujuan. Pertama adalah orientasi subsisten. Subsisten seperti yang ada di slide catatan saya. Subsisten di sini artinya memproduksi suatu barang untuk dikonsumsi sendiri, untuk digunakan sendiri. Misalnya kemarin sempat ada yang mendiskusikan dalam diskusi di grup WA ketika kita menggunakan apa namanya kita menanam padi atau menanam tanaman di dengan ladang dan dikerjakan bersama-sama yang nanti enak akhirnya disimpan di dalam danau atau di Jawa sana lumbung kalau di Palembang sana atau di Minang sana disebut rangkiang. Nah itu hasil panen kemudian disimpan dan disimpan dalam waktu yang cukup lama. Nah nanti hasil panen tersebut kita konsumsi atau dikonsumsi bersama-sama tergantung siapa yang memiliki untuk mempertahankan atau untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, berikutnya ada orientasi pasar. Orientasi pasar tentu saja seperti industri besar. Atau ketika keluarga kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita pernah melihat bahwa apa namanya mereka memiliki ladang padi atau tanaman pangan yang cukup luas yang tidak mungkin habis untuk dikonsumsi sendiri. Atau mungkin ketika kita konsumsi kita cenderung membeli dan apa hasil panen itu cenderung akan kita jual, cenderung akan kita gunakan atau kita distribusikan untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik itu pasar hanya sekitar ukuran desa saja, kecamatan, kabupaten, atau provinsi, atau kebutuhan nasional, atau bahkan mungkin dunia, beberapa di antaranya untuk konsumsi dunia. Seperti di sini ada tanaman gandum, ya itu pasti yang namanya gandum kita impor dari beberapa negara di dari luar negeri sana. Oke, itu orientasi subsisten dan pasar. Lalu kemudian jika kita lihat dari faktor lingkungan, nah PKLH atau geografi ekologi atau apapun pasti pernah menyebutkan ini. Ini bisa dilihat juga dari faktor lingkungannya, karena geografi selain keruangan, kewilayahan atau regional juga lingkungan atau environmental. Nah di sini ada biotik dan abiotik dalam lingkungan. Dalam arti benda-benda yang tak hidup dan juga benda-benda hidup. Kalau di geosfer tadi yang disebut biosfer. Oke, selanjutnya. Oke, saya kembali di slide berikutnya ini adalah faktor kondisi fisik. Sebetulnya merupakan penekanan dari yang saya jelaskan sebelumnya. Faktor kondisi fisik. Nah, ketika kita melihat kondisi fisik, itu artinya tadi secara lingkungan adalah lingkungan abiotik. Oke, lingkungan abiotik apa saja sih yang ada di apa namanya bagian dari dalam lingkungan yang disebut abiotik atau tidak hidup? Bisa di sambil dibaca atau dilihat di slide ini. Nah, dari empat hal yang di atas tentang fisik ini merupakan sebetulnya sebuah bahasan yang satu persatu akan seperti misalnya biosfer pertanian. Ini adalah biologi pertanian yang kemarin saya jelaskan terakhir sekali di grup WA. Saya kurang tahu apakah itu jelas atau tidak karena kemarin ada beberapa saya dalam foto waktu itu ada foto bagaimana saya menggambar di whiteboard untuk menjelaskan biosfer dan pertanian ini atau temanya biologi pertanian. Nah ini sebetulnya satu pertemuan sendiri, iklim dan komoditi, kemudian tanah dan petani, geomorfologinya,
dan itu beberapa poin itu satu pertemuan. Jadi sebetulnya ini terlalu ringkas ya. Oke, saya lanjutkan dan saya ulas sedikit tentang biosfer dan pertanian ini. Ini seperti yang kita yang saya jelaskan pada saat yang di grup WhatsApp yang terakhir. Jadi saya menjelaskan rantai makanan bahwa kita memperhatikan rantai makanan karena kenapa? Di sini dalam konteks pertanian, rantai itu merupakan sebuah salah satu bagian dari rantai makanan. Kenapa? Sumber energi kita. Ini akan kita lihat bahwa sumber energi kita pada dasarnya adalah dari penyinaran matahari. Tapi manusia atau banyak makhluk yang tidak bisa mengakses energi itu hanya dengan berjemur atau dengan penyinaran matahari. Siapa yang bisa mengubah energi tadi atau bisa 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 menyerap energi langsung dari matahari? Ya, tumbuh-tumbuhan, mungkin rumput, mungkin tanaman-tanaman pertanian itu, mereka butuh fotosintesis. Mereka menyerap energi matahari lalu kemudian dia bisa tumbuh. Dalam rantai makanan, tumbuhan dimakan oleh hewan dan sebagian langsung dimakan buah-buahnya, buah dan biji-bijiannya atau umbi-umbiannya itu dimakan oleh manusia seperti ubi, talas dan lain sebagainya, padi misalnya. Nah, kemudian manusia tidak bisa langsung dari matahari. Tapi kita akan makan padi yang tumbuh oleh matahari. Seekor tikus tidak bisa makan langsung dari matahari juga. Sapi, kambing, babi tidak bisa juga langsung menangkap dari sinar matahari itu. Jadi ada transfer energi dari matahari ke tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kemudian ke manusia. Itu jadi sumber energi atau ya istilahnya jadi sumber energi atau menjadi sesuatu yang mendorong atau mendukung makhluk-makhluk bahwa tumbuhan mendukung makhluk-makhluk lain untuk hidup. Nah, tumbuhan di sini seperti jenis tanamannya, hama dan penyakitnya itu sangat-sangat khas. Rantai makanan di wilayah beriklim tropis, beriklim sedang, beriklim dingin, dan beriklim kutub itu tentu saja memiliki karakteristik tanaman, memiliki kecenderungan hama-hama tanaman atau penyakit tanaman yang relatif berbeda. Lalu tadi untuk biosfer dan pertaniannya, yang bagian kedua kita bisa lihat iklim dan komoditi. Ini saya seakan-akan seperti mengulang lagi. Ketika kita bertani, ketika kita memilih tanaman, ini hampir seperti kemarin yang sempat didiskusikan di salah satu kelas kemarin, yang tentang apakah evaluasi lahan itu perlu. Ya, mungkin dari istilah evaluasinya, iya perlu. Cuma tentu saja evaluasinya kalau untuk petani-petani di negeri kita, petani-petani kita, kecuali petani yang sarjana pertanian, itu akan berbeda tentu saja. Itu rata-rata melihat kualitas, mengevaluasi jenis tanah itu berdasarkan dari pengalamannya, berdasarkan dia belajar secara turun-temurun. Kalau lahan ini lebih cocok ditanami apa, kalau tanah seperti ini cocok ditanami apa, lalu bagaimana cara menentukan musimnya dan lain sebagainya, itu jelas apa namanya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh para petani petani kita. Dan pengetahuan itu, iklim dan komoditi pertanian itu akan benar-benar mempengaruhi bagaimana tumbuhan tersebut tumbuh secara optimal. Karena misalnya seperti ini, ada beberapa daerah dengan curah hujan yang berbeda. Satu curah hujannya sangat rendah, satu sedang, satu curah hujannya tinggi.
Belum tentu tanaman itu akan optimum di daerah yang curah hujan yang sangat tinggi. Salah satu tanaman. Mungkin dia di tempat yang sedang. Nah, ini ada perhitungan-perhitungan tertentu tentang misalnya curah hujan yang seperti apa dan tanaman apa ya. Oke, lalu kemudian wilayah optimal dalam pertumbuhan optimalnya adalah di sini ada wilayah yang optimal. Ini tentu saja dipengaruhi oleh ya tidak hanya hujan, iklim tidak hanya hujan, tapi bagaimana temperaturnya, bagaimana dengan suhu udara, bagaimana dengan kelembapan udara dan lain sebagainya. Mungkin di tentang kelembapan udara, lalu kemudian temperatur udara, curah hujan dan lain sebagainya. Di Medlin. Silahkan buka lagi catatan mata kuliah yang pertama. Kemudian yang ketiga di sini tanah dan petani. Oke, kita bedakan ya tanah dengan lahan secara geografi. Kalau lahan ukurannya meter, hektar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau bicara tentang tanah atau soil, itu ukurannya ya bisa 1 kilo, 2 kilo, berapa kubik. Oke, di sini tanah dalam arti soil, tanah dalam arti tanah, dalam arti tanah secara fisik. Nah, tanah dan ini juga tipe-tipe tanah tertentu itu mempengaruhi juga tanaman apa atau tumbuhan apa yang bisa tumbuh di tanah tersebut. Atau di sini istilahnya edafis optimal. Edafis di sini definisinya adalah atau bisa kita katakan kemampuan tanah untuk menumbuhkan suatu tanaman tertentu. Lalu karakteristik tanah, kesuburan, bagaimana sistem pertaniannya, bagaimana di, apa namanya mereka mendistribusi atau persebaran jenis tanahnya. Mungkin di geografi tanah saya tidak tahu mata kuliah sekarang ilmu tanah atau geografi tanah di situ. Oke, paham sampai di sini. Ada beberapa yang memang harus dipelajari di mata kuliah sebelumnya sebagai mata kuliah dasar. Karena geografi pertaniannya sudah merupakan ilmu terapan, bukan ilmu dasar lagi. Nah, mungkin bisa mengingat mata kuliah yang lain bahwa di sini geomorfologi juga ada hubungannya dengan pertanian. Bentuk bentang alam, tinggi rendah alam, kemiringan lereng dan lain sebagainya. Ini menentukan juga bagaimana aktivitas pertanian, bagaimana komoditi apa namanya apa komoditi pertanian yang cocok di wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini ketika kita melihat geografi regional dengan karakteristik geomorfologinya. Oke, diingat lagi konsep regional. Oke, di sini apa saja sih dalam geomorfologi ini ada ketinggian, kemiringan lereng. Kemiringan lereng ini berkaitan dengan drainase. Oke, drainase harusnya bukan menjadi kata sulit yang menurut anda, apa namanya bagi anda mahasiswa geografi. Drainase adalah kemampuan air untuk mengalir. Kemampuan air untuk mengalir itu ditentukan apa saja. Oke, debitnya mungkin dari hujan, mungkin dari apa. Ini masih berhubungan lagi dengan cuaca, meteorologi tentu saja. Ketinggian, kemiringan, drainasenya. Ketika tanah itu datar, kemungkinan akan tanah datar, lalu kemudian curah hujan tinggi, tentu saja akan banyak yang berguna. Nah, di sini drainase dan hidrologi pertanian ini masih ada faktor-faktor lain. Kalau Anda di ilmu tanah, ingat. Oke, ketika di hidrologi ada precipitasi yang kalau di medklimnya dianggap sebagai salah satu jenis cuaca hujan. Hujan apa jenis-jenisnya ada di hidrologi, ada di medklim. Hidrologi dan medklim itu nempel banget, overlap banget ketika mereka membahas tentang air yang ada di udara. Hidrologi membahas semua kondisi air. Oke, hidrologi pertanian kemiringan drainase. Semakin miring tempatnya, kemiringannya, lerengnya semakin curam, aliran airnya semakin tinggi. Nah, ini nanti juga tergantung curah hujannya, jangan-jangan di
apa namanya, kalau memang tidak ada airnya atau curah hujan sangat rendah, ya tentu saja drainasenya ada. Oke, drainase ini ketika kita melihat secara hidrologi, nanti ada istilah irigasi. Jangan sampai gagal gagal menerapkan kata-kata ini karena mungkin Anda pernah baca di salah satu koran, ketika di atap itu dikatakan sistem irigasi, padahal itu bukan sistem ini. Kalau irigasi itu hanya khusus pada pengairan pertanian. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar adalah drainase. Itu kalau tidak salah berita tentang mengapa di kampus kita yang bagian balkon lantai 2 itu runtuh. Oke, jangan sering gagal konsep, jangan salah menempatkan kata-kata. Walaupun ya kalau masalah kata-kata kita pasti akan sering-sering kepleset, terutama kata-kata lisan. Nah, nanti kalau di tulisan itu kelihatan. Oke. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Tapi saya sambil mau ambil charger laptop dulu karena mulai drop. Tunggu sebentar. Yang berikutnya adalah slide yang ya, slide terakhir di sini. Nah, justru pada slide terakhir ini ada banyak sekali hal yang sangat-sangat kompleks di sini, yaitu bagaimana manusia dan kebudayaan sangat sangat-sangat ya sangat-sangat kompleks, sangat rumit, dan sangat luas sekali kajiannya di bidang pertanian ini. Kenapa? Oke, di sini dan yang tadi yang fisik itu adalah sebetulnya saya bagi itu untuk materi sebelum mid semester, mengulas semua biosfer, mengulas semua yang berkaitan dengan geografi fisik. Dalam akibat apa saja sih yang dihadapi oleh manusia atau di sini para petaninya atau para pembudidaya petani ataupun peternak. Oke, nanti tentang konsep nampaknya saya juga sudah menjelaskan agriculture dan farming. Kalau agriculture itu lebih ke tanamannya saja, tanaman pangan. Tapi kalau untuk farming itu semua yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga peternakan, kenelayanan, lalu perikanan itu juga masuk dalam geografi pertanian atau kajian geografi pertanian di sini. Oke, kenapa manusia dan kebudayaan? Ini nanti secara selama satu semester saya akan bahas apa sebagian semester, tapi ini di sini saya ringkas dan nanti kita diskusikan saja. Sini pertama adalah yang namanya kebudayaan. Saya mendefinisikan kebudayaan itu adalah sistem ide, segala macam yang ada di pikiran, segala macam yang merupakan gagasan. Jadi sistem ide itulah yang namanya kebudayaan. Yang sistem ide itulah yang nanti akan menentukan bagaimana orang berperilaku, bagaimana hasil karya dari seseorang tetap diawali dari gagasan atau ide, yang tentu saja akan diinspirasi oleh pengalaman dan hasil belajar. Sistem ide termasuk kognisi, tapi di sini tidak hanya kognisi, kondisi afektif. Kalau dalam dunia pendidikan tentu saja ada kognisi yang dipelajari atau pengetahuan kita atau segala macam intelektualitas kita. Lalu kemudian afeksi, bagaimana kita mengkombinasikan antara perasaan dan juga pengetahuan. Seperti misalnya kita tahu tapi kita tidak mau melakukan karena masalah afeksi, malas misalnya, tidak suka misalnya. Nah, seperti itu. Oke, itu landasan dari semua sistem. Walaupun memang seperti misalnya pencarian ilat membicarakan bahwa kebudayaan adalah ada 7 unsur dan di dalamnya merupakan kesatuan sistem ide atau gagasan, kesatuan sistem aktivitasnya, tindakan. Lalu kemudian dari ide dan tindakannya muncul sebuah ya kebudayaan material atau artefak. Kalau dalam arkeologi sering disebut artefak. Nah, kalau dalam geografi pertanian, sistem hasil karya dari petani itu bukan hanya produk akhir,
padi atau komoditinya. Tapi dari pengetahuannya, dia harus mengairi, dia harus memilih bibit. Itu butuh gagasan-gagasan tertentu. Nah, gagasan itu diwariskan sebagaimana ya kita bisa katakan ya sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah pengetahuan yang terus diwariskan. Dan pada tiap generasi seharusnya diupdate. Ada baru lagi, ada baru lagi. Sehingga terjadi perkembangan, terjadi kemajuan seperti hari ini. Oke. Di sini ada sistem ide, ada kebudayaan. Kita pasti kepercayaan jadinya bagaimana kita memandang alam. Dalam pertanian-pertanian tentu saja dari buah. Dulu ada, sekarang ada, tidak ada. Dulu ada, tapi ketika ada bencana dan lain sebagainya, mereka kembali lagi mengalami mistifikasi, mereka kembali lagi melakukan ritual-ritual. Ketika dan itu akan hanya akan muncul pada saat keputusasaan muncul. Kita pada saat keputusasaan itu muncul, maka di situ akan terjadi bahwa manusia itu butuh sandaran, bahwa manusia itu butuh butuh anggapan bahwa ada yang lebih kuat dan tidak terlihat dari kita. Itu. Tapi ini di sisi kita bahas secara intelektual, kita bukan bahas yang lain, dan ini adalah forum perkuliahan yang perkuliahan aja geografi. Oke, sebetulnya lalu kemudian di sini kelompok sosial, organisasi, pembagian tenaga kerja dan stratifikasi sosial, juga politik penguasaan lahan, intervensi pemerintah. Jangan dikatakan bahwa petani itu adalah bebas. Tidak. Ada intervensi pemerintah. Dan mungkin hari ini tidak terlalu terasa ya, hanya himbauan dan lain sebagainya. Tapi selama 30 tahun dulu, bahwa apa yang mau ditanam, apa jenis padi, apa pupuk, apa yang digunakan, itu intervensi pemerintah sangat kuat. Di sana ada sistem politik yang membuat itu. Karena apa? Karena waktu itu Indonesia memang harus menjadi swasembada pangan dan lain sebagainya. Coba baca buku-buku lama atau tanya kalau yang kakek neneknya petani, petani sekitar antara tahun 70-an sampai tahun 90-an, itu pasti akan tahu bagaimana pertama pupuk ada subsidi, lalu kemudian lama-lama pupuk harus beli dan lain sebagainya, dan banyak hal sih. Atau daerah-daerah tertentu yang kota-kota tertentu yang tidak mendukung pemerintah itu akan dikendalikan atau akan diatur sedemikian rupa dengan strategi, misalnya persediaan beras untuk daerah tertentu di stop dan lain sebagainya. Jadi dulu padi atau beras pernah jadi komoditi politik, intervensi pemerintah cukup. Lalu kemudian secara ekonomi di sini adalah terpenuhi atau tidaknya. Lalu kemudian bagaimana hasil beras atau hasil produk pangan kita, lalu bagaimana distribusinya, tentang kasus penimbunan bahan pangan, sembako, dan lain sebagainya, ini masih bisa masuk dalam kajian ini nanti. Seandainya ada waktu yang lebih panjang, tentu saja akan banyak referensi atau ya mungkin pengetahuan yang akan kita cari di sini, terutama secara historis, karena kalau hari ini dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, banyak hal yang berbeda. Bahkan ini ada kecenderungan hari ini, memang mungkin dianggap perkembangan teknologi, jadi jarang jadi wacana tentang beras. Bahkan tentang musim aja langsung yang salah presidennya, padahal musim itu sejak dulu yang namanya cabai misalnya pasti bulan Februari, mulai bulan Desember ketika persediaan cabai itu sudah ditimbun oleh para juragan-juragan cabai. Tentu saja pada bulan Januari dan Februari cabai itu tidak ada. Kenapa? Bukan masalah salah presiden. Kalau Anda orang geografi pasti tahu musim. Memang di sini musimnya sepanjang tahun hujan, sepanjang tahun bisa nanam apa saja.
Tapi tanaman cabai yang terbesar penyediaannya itu di Jawa. Sementara bulan Februari di Jawa itu hujannya sangat deras. Sementara tanaman cabai itu hanya bisa tumbuh dengan baik dengan air yang tidak terlalu karena pada saat hujan deras tentu saja tanaman padi yang akan banyak. Tapi ketika ditanam di ladang beberapa lahan kering yang biasa untuk makan menanam cabai, ya jelas tidak ada yang tanam cabai, tanam bawang dan lain sebagainya. Mengapa di musim-musim tersebut harganya tinggi? Atau mungkin sebentar lagi Lebaran, ketika daging sapi atau ayam bahan pokok makanan dan lain sebagainya itu menjadi tinggi, enak nyalahkan pemerintah. Tapi Anda, apakah Anda tidak sadar? Hampir Lebaran begini, banyak yang tutup. Kalau Anda masih ingat teori ekonomi, semakin banyak permintaan, harganya tentu saja akan semakin tinggi. Nah, sebagai seorang sarjana, saya rasa tidak perlu percaya hoax. Hoax, sorry. Bacanya hoax. Tapi ya, oke lah, saya ikutin orang-orang. Nanti saya dikira lebih aneh lagi ketika bilang hoax, bukan hoax. Oke, distribusi hasil, lalu orientasinya, apakah bagaimana dengan petani-petani kita? Dan di sini juga ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah juga, oke, memang kadang-kadang sering merasa apakah itu lebih menguntungkan petani, atau lebih menguntungkan pengusaha, atau lebih menguntungkan maklar, perantara di sini distributor. Bahasa halusnya adalah maklar yang mempermainkan pasar, mempermainkan harga. Lalu kemudian secara ekonomi ini juga muncul dalam kebijakan-kebijakan daerah. Mungkin nanti di geografi industri yang akan nanti akan geografi ekonomi atau geografi industri atau geografi sosial entah kapan itu, tapi di mata kuliah itu juga juga tentu saja, atau geografi politik itu tentu saja nanti akan dibahas sebagai salah satu contoh. Jadi bagaimana pemerintah itu memprogramkan atau menentukan wilayah-wilayah tertentu, wilayah peruntukan itu. Seperti misalnya di Kalimantan Barat, kemarin saya di WA grup sempat, kalau masalah padi, ketahanan pangan, untuk masalah padi di Kalimantan Barat ini ditentukan ya oleh pemerintah yang ada di Kalimantan Barat. Ditentukan bahwa untuk Kuburaya dan Sambas sebagai lumbung padi, atau ya memang karena daya dukung lahannya juga cukup luas dan merupakan lumbung padi untuk Kalimantan Barat, Sambas dan Kuburaya sebagai contoh. Mungkin nanti akan saya share juga bagaimana renstra atau rencana dan strategi, salah satu contohnya rencana dan strategi pemerintah dalam kaitannya kebijakan tentang pertanian. Nah, kalau mungkin mungkin bagaimana dengan kraton misalnya. Nah, itu bukan termasuk dalam geografi pertanian karena itu bukan bahan pangan. Kenapa bukan sawit? Nah, nanti sawit akan terbahas menjadi geografi pertanian ketika ada konversi lahan atau pengubahan lahan yang tadinya lahan itu sebetulnya bisa digunakan untuk pertanian padi atau pertanian yang lain, itu dirubah sawit. Itu nanti baru jadi kajian geografi pertanian tentang penggunaan lahannya. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Ini singkat sekali dan ini sebetulnya selama ini merupakan ringkasan dari seluruh mata kuliah geografi pertanian. Dan kalau memang nanti Anda tetap akan saya ulang perbagian, seandainya ada waktu-waktu tertentu dan memang tidak memang memungkinkan, nanti materi satu persatu atau saya jelaskan satu persatu dan
Saya sebetulnya berharap sekali ketika apa namanya perkuliahan ini bisa ya selain 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 seperti ini kita gunakan seperti ini ketika mata kuliah saya kosong. Tapi ketika ini memang memungkinkan untuk apa namanya tatap muka, saya lebih suka tatap muka secara langsung, lebih jelas, tanyanya lebih enak. Tapi belum tentu. Karena pengalaman saya untuk semester lalu, kelas kalian hampir nggak ada yang bertanya, berkomentar apalagi. Saya nggak tahu apa sebabnya, walaupun ada beberapa dugaan, beberapa asumsi. Oke, seperti itu dulu juga, dan saya pengen seperti YouTuber juga ya. Oke, jadi saya cukupkan sekian, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian. Semoga kondisi cepat berubah, dan semuanya bisa jauh lebih lancar daripada kemarin-kemarin. Dan apa namanya, yang pastinya cara saya mengajar, bagaimana proses perkuliahan ini bisa jauh lebih baik. Tapi paling tidak dengan keadaan seperti ini, nanti suatu saat saya akan menyediakan beberapa apa namanya beberapa media yang saya sediakan ketika nanti ada misalnya saya tidak bisa hadir atau tidak bisa tatap muka, perkuliahan tetap ada. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Selamat malam.